Orang tuaku sedang tertidur nyenyak dan mereka tidak tahu soal monster yang ada di lemari. Dia Hagiwagi. Hai. Kau akan ikut denganku. Apa yang terjadi? Di mana kita? Bebaskan kami. Apa ada portal di lemari kita? Sekarang kalian tamuku. Aneh sekali. Orang tua kita tidak ada. Mereka pergi kemana? Mereka ada di mana ya? Kita sudah cari kemana-mana. Di bawah tempat tidur? Tidak ada juga. Kita ada di mana? Kau bawa ponsel tidak? Telepon anak-anak. Ini ayah. Anak-anak, monster itu menculik dan membawa kami ke... Halo, ponselku mati. Kebiasaan. Di mana? Siapa? Oh, tidak. Teleponnya terputus. Kristi? Di situ. Ini dia monsternya. Kita harus temukan orang tua kita. Menyalalah. Aku mohon. Ini tidak berhasil. Tamatlah kita. Komputernya berfungsi. Anak-anak kita ada di sini. Oh, wow. Wow, kita ada di mana? Siapa itu? Merasa tidak ada siapapun. Tanda panah. Ayo kita lewat sana. Perangkapku berhasil. Jangan anak-anak, monsternya ada di sana. Ya, anak-anak kita menghindar tepat waktu. Ini truk pemadam. Stacy, cepat. Api tidak akan mungkin padam sendiri. Ini membosankan. Apa? Stacy? Lihat, itu Squid Game dengan Hagiwagi sebagai bonekanya. Lampu hijau, lampu merah. Hai, kalian lihat Hagiwagi Mini ini? Berapa kali dia sudah muncul di video ini? Komentar di bawah. Tempat sampah, ayo sembunyi. Tidak ada siapapun. Aku bisa sergap mereka. Tidak ada orang. Kita bisa keluar. Dia menemukan mereka. Lampu lalu lintas. Ayo berubah hijau. Akhirnya. Sekarang merah. Tidak. Jangan lampu merah. Kenapa ini lama sekali? Anak-anak kita yang terbaik. Apa ini rusak? Ayo buat rencana pelarian. Dan cara menolong anak-anak. Apa itu video game? Kau serius? Ayo kita ke arah sana. Ini ada petunjuk. Mainan ini akan membantumu. Bagaimana beruang ini bisa bantu kita? Oh, hati-hati. Dia bisa menembak. Kita kan di pihak yang sama. Rasakan itu, Hagiwagi. Tepat sasaran. Aku kehabisan amunisi. Kerja bagus, Stacy. Ada radio. Coba hubungi orang tua kita. Masuk. Kalian dengar kami?
Itu Stacy dan Christy. Hah? Hah? Anak-anak, kami di sini. Ibu, ayah, kalian di mana? Kami tidak tahu di mana. Beri komentar dan beritahu kami di mana Hagiwagi sembunyikan orang tua kami. Hah, kutangkap kalian. Dia datang, kabur. Mereka di mana? Tidak tertangkap, kan? Oh iya? Aku juga bisa menggeram. Oh! Kita berhasil lolos. Apa ini? Kubus Rubik? Ini mudah untuk diselesaikan. Terima ini, dia menghilang. Aku tahu. Masuk ke sana, monster. Bagaimana aku bisa di sini? Kami tidak takut pada Hagiwagi bodoh lagi sepertimu. Oh iya. Hah? Oh tidak. Akan kutangkap kalian. Bagaimana caranya keluar? Huh? Penjepit kertas, berikan padaku. Huh? Akan kubuka kuncinya. Kita berdua bisa keluar dengan memakai ini. Ayolah, Penguin, buka kuncinya. Bukan. Pesawat. Sekarang terbangkan kami. Masih tidak beruntung. Kau tidak pandai membobol kunci. Hah? Lihat, apa itu? Kompas? Ini menunjukkan di mana Hagiwagi. Ah. Ya, dia di sana. Tadi dia di sana. Dan sekarang dia... di belakang kita. Kita harus membuat perangkap. Berikan sepatumu. Kita gunakan sebagai umpan. Kenapa harus sepatuku? Hah? Ups. Tinggalkan saja di sini. Siap? Hah? Ah. Aha, mereka pasti di sini. Tersandung. Kena kau, Hagiwagi. Perangkap kita berhasil. Ayo kabur. Bagaimana denganku? Hei. Aku butuh istirahat. Aduh, ini menyetrumku. Aku tahu, itu adalah listrik statis. Kugunakan untuk mencharge ponselku. Cukup aku gosok dan... Ayolah. Ha, berhasil. Oh, tidak. Semoga ponselnya tidak rusak. Ah, rusak. Ini adalah hewan yang cantik. Ayo sembunyi. Pura-pura jadi orang utan. Jadi mereka di sini. Terima kasih, kawan. Keluarlah. Jangan takut. Phew. Apa ada orang di sini? Tidak. Ketahuan. Akan kudobrak pintunya. Ayolah. Aku tidak sanggup melihatnya. Ini kuat sekali. Kali ini kau menang, pintu. Hei, siapa itu?
Hai. Kita berhasil keluar. Tunggu, siapa itu? Ibu, ayah, dan Hagiwagi? Hai anak-anak, ini teman lama kami. Dia hanya mengerjai kami. Apa? Teman ayah? Kami dulu kuliah bersama. Dia benar-benar konyol. Keluargamu akan selalu melindungimu dari monster.